Kembali bertemu Jenny lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cinta. Cinta itu buta. Artinya, salah mencintai itu orang. Nah, dalam keadaan seperti apakah bisa salah mencintai itu orang? Pertama, kita harus memperhatikan setiap ajakan-ajakan untuk berduaan. Kita harus menyadari apakah kita mencintai orang tersebut. Bila mana kita memang tidak mencintainya, kita bisa menolaknya secara halus. Tidak mengikuti dia untuk pergi berduaan. Yang kedua adalah ketika kita ingin membantu seseorang, ya, kita harus mengetahui caranya, kita harus bisa menanggapi bagaimana reaksi lawan, terutama orang yang kita bantu itu adalah lawan jenis. Jangan gara-gara kita ingin membantu orang tersebut lalu dikira kita menyatakan cinta. Yang ketiga adalah tidak terbawa suasana, karena sering sekali terbawa oleh perasaan, terdorong oleh perasaan, kita bisa berbuat suatu kesalahan. Nah, yang keempat, kita boleh saja memiliki idola. Kita mengidolakan seseorang itu baik, tetapi ketika orang yang mirip dengan idola kita itu muncul di hadapan kita, kita harus mencari tahu dulu latar belakangnya sebelum kita menaruh perasaan terhadap orang tersebut. Yang terakhir adalah tidak menangkapi kebaikan seseorang. Ada beberapa tipe orang yang memang baik terhadap siapa saja. Jangan buru-buru menaruh perasaan terhadap orang tersebut. Kita juga harus melihat sekelilingnya, apakah dia juga berbuat hal yang sama terhadap yang lain. Karena biasanya mereka seperti itu, mereka akan baik terhadap bekerja, mereka berbuat baik terhadap kita, dia juga berbuat baik terhadap orang yang lainnya. Maka berhati-hatilah untuk menyatakan cinta kepada dia. Demikian, kira-kira lima tipe ini harus kita bahas untuk menghindari cinta yang besar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.